Hari ini untuk finishing cerpen Metropolis Channel sedikit kemalaman ya, karena sekarang sudah jam 6.00. Tetapi tidak apa-apa ya, lebih baik terlambat katanya daripada tidak sama sekali. Jadi kenapa untuk finishing channel cerpen Metropolis ini sampai malam begini ya, dikarenakan hari ini memang agak banyak yang saya finishing, yaitu untuk channel Cerita Cinta TV 87. Itu yang pertama tadi sudah saya upload dan sudah saya tayangkan. Setelah itu saya lanjutkan ke channel Remember Me 74. Itu sudah saya upload dan sudah juga saya tayangkan. Kemudian saya lanjut lagi ke channel Imajinasi TV 87. Itu tadi saya upload, tetapi saya jadwalkan di jam 18.30 ya, atau 6:30 malam ini. Kemudian ini saya lanjut ke channel Cerpen Metropolis, yang mana hari ini saya melalui channel Cerpen Metropolis ini akan melanjutkan kisah daripada Mbah Sarip ya, dengan seorang wanita yang dia ini merupakan seorang istri, tetapi dikarenakan ada sesuatu yang memasuki dirinya ya, jadi ini di luar kesadarannya, sehingga dia ini begitu tertariknya dengan Mbah Sarip. Nah, jadi seperti apakah kisahnya? Mari kita simak sama-sama, karena ini durasinya agak panjang ya, sekitar 23 menitan lah. Jadi disiapkan dulu kopinya ya. Jadi seperti itu kira-kiranya. Mari kita simak saja sama-sama. We'll be right back.
Ya, memang percaya tidak percaya ya, bahwasanya yang namanya kiriman ya, kiriman dari orang yang tidak suka atau yang bagaimana ya istilahnya itu apa ya, saya juga kurang begitu memahami hal ini sebenarnya. Jadi itu adalah semacam pelet begitu ya mungkin. Jadi ini Mbah Sharif ini memang telah mengirimkan sesuatu sehingga wanita yang terkena itu ya seperti ini akhirnya, seperti yang lupa diri begitu pokoknya ya teman-temanku semuanya. Ya mudah-mudahan saja kita semua terhindar dari permasalahan yang semacam yang ada di kisah ini. Dan akibatnya ya setelah semakin lama itu yang merasukinya itu semakin dalam mungkin ya, atau semakin seperti mendarah daging mungkin ya, seperti itu. Sehingga tingkah lakunya pun tidak karu-karuan jadinya ya. Apapun yang dikatakan oleh Simbah ini, padahal Mbah Sharif ini sudah tua, sudah ompong. Tetapi itu tadi, karena ini di bawah kesadarannya, sehingga dia tidak memikirkan hal itu. Jadi intinya kita harus selalu berhati-hati di dalam tingkah laku dan perkataan ya, karena seperti iklan dulu itu ada ya, mulutmu harimaumu itu. Jadi itu
kita ini sebisa mungkin menjaga kata-kata dengan siapapun, karena kalau terjadi salah ucap itu bisa membahayakan kita sendiri. Mending kalau orang yang kita ajak bicara itu sudah mengerti sifat kita, mungkin seperti itu. Kalau orang baru, nah ini yang harus kita hati-hati sekali ya. Oh maaf kalau saya sok tahu, sok menggurui. Bukan, ini kita ini saling mengingatkan. Oke teman-temanku semuanya, saya rasa ceritanya ini cukup panjang. Semoga kawan-kawan suka. Dan masih bersama saya, kita simak ceritanya di channel Cerpen Metropolis ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga kita semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.